Satu, dua, tiga. Okey. Okey, selamat sejahtera dan salam satu Borneo kepada kita punya peminat-peminat Isuzu D-Max. Dan hari ini Tiff bersama dengan kita punya tetamu jemputan jauh semenjemput dia di Bintulu sahaja. Tetapi disebabkan kita punya sekatan PKP sekarang ni, kita tidak boleh berjalan-jalan guys. Jadi safe-safe stay at home. Jadi hari ini saya akan menjemput seorang tuan. Nama dia, nanti dia perkenalkan diri dia, siapa dia, di mana dia bekerja dan perkenalkan diri dia lah. Okey, sekarang Tuan Victor perkenalkan diri, di mana bekerja, umur, apa-apa yang kamu mau perkenalkan, kamu perkenalkan diri kamu kepada kita punya peminat-peminat Isuzu D-Max. Okey, nama saya Victor Baring, asal dari Bintulu, bekerja di bidang well and gas. Sudah berkahwin, sudah seorang anak. Penting, penting untuk cakap dia sudah berkahwin tu. Nanti kan tak pasal-pasal orang ingat dia bukan buat dia masih single tu. Dia gurau saja, okey. Saya tutup dulu, silent dulu handphone saya ni. Okey, Tuan Victor. Cerita dulu lah, kita kasih-kasih cerita dulu macam mana dengan kerja kamu sekarang, adakah ada keterbatasan untuk kamu bekerja sepanjang kita PKP ni di company kamu? Dalam company saya tiada masalah masa bekerja, cuma masa bekerja itu dikurang dan ada siapa dengan siapa untuk mengurangkan bilangan pekerja di pada satu-satu masa itu saja. Oh, jadi macam itulah. Jadi taklah boring sangat kamu macam saya ni, macam mana ni Tuan Victor? Dalam rumah saja. Nak jual kereta pun jual pergi siapa? Okey. Jadi Tuan Victor cuba ceritakan pengalaman kamu. Jangan ketawa. Saya ni lama sudah tidak tengok orang ni. Okey, cuba ceritakan pengalaman kamu Tuan Victor dalam perjalanan kamu sebagai seorang peminat Isuzu D-Max. Dan macam mana kamu mengenali Tiffany ini? Nah, cuba cerita dari first bila kamu jadi fan saya dari jadi peminat setia Isuzu D-Max di page Tiffany ini. Dari start tu pasal kamu cerita-cerita. Sama mereka ni mau tahu ni. Belum lama lah saya kenal dari Facebook, tengok-tengok macam berkenan ad sajalah. Lepas ad cuba tanya macam mana proses mau apply kereta. Jadi Tiffany cakap dengan dia bagi maklumat apa yang diperlukan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Cangka tidak. Semua by online. Baru satu hari lah kira lah semuanya proses. Tidak pernah jumpa, tidak pernah bertemu. Cuma gunakan WhatsApp saja. Semua online. Tengok sudah proof. Kejut juga. Okay. Jadi. Cun lah. Ya, iyalah. Saya pun memang mau cari kereta yang jimat minyak. Macam Isuzu ni memang jimat minyak lah. Yang saya tahu banyak dari kawan-kawan yang beritahu yang sudah pakai Isuzu D-Max. Yang model lama dan yang model baru sekarang ni. Lagipun maintenance sering ada kurang sikit, itu yang saya minat lah untuk Isuzu ni. Okey, jadi mereka ni tuan, mereka tidak tahu apa jenis Isuzu yang tuan pakai sekarang ni. Cuba cerita sikit apa jenis dan kenapa tuan memilih Isuzu. Bagi saya berbaloi lah untuk 1.9 ni. Saya pilih 1.9 sebab protek murah, insurans pun murah. Lagipun 1.9 ni memang kuat lah, power dah Isuzu ni. Jangan tidak beli. Okey, itu dia punya pesanan tu, jangan tidak beli dia cakap. Okey. Jadi tuan sepanjang okey, apa menyebabkan kamu tuan memilih Tiffany sebagai sales advisor kamu? Bagi saya Tiffany ni senang mau berurus dengan dia. Tidak payah turun pergi office, tidak payah buang masa apa. Semua online. Simple saja. Itu saya pilih dia. Jadi tuan, banyak orang dia tidak percaya tentang online. Bila ada sales advisor yang approach mereka
tentang online ini, tapi apa menyebabkan kamu tuh tidak takut untuk approach Tiffany ini? Kan banyak sangat sales advisor sekarang nih, tetapi kamu tetap juga memilih Tiffany. Ah, kenapa tuh? Mau tahu juga nih. Itulah, kita jangan terburu-buru dalam pembelian macam kereta ini. Sebelum kita beli, misalnya saya memang saya tengok Facebook, awak tengok semua hasilnya memang memuaskan lah, cepat, mudah, tidak buang masa. Itulah saya confident. Jadi dibandingkan dengan untuk sales lain lah. Sales lain tak muncul dekat Facebook tu masalahnya tuan. Takut, kita apa pun tu? Takut. Macam mana? Ha? Apa tu tadi? Sales advisor yang lain dia tidak muncul dalam Facebook. Dia Ah, bersembunyi. itu. Ya ada yang tidak muncul lah. Jadi kita perlu jumpa dia dekat office, mau cari. Jadi buang masa apa? Aha, betul. Jam, dua jam. Ha? Betul, betul. Dan sebab kita ni busy, mana ada masa. Ya, betul betul. Masa dong. Betul. Dengan Okay. saya biasa, Pak. Okay, jadi sebelum ni tuan kamu pernah apply apply loan melalui online saja ke sebelum ni? Tidak pernah saya apply loan online macam ni lah. Sebab kebanyakan memang saya hantar pergi, saya biasa jumpa macam mana, discuss-discuss macam tu sahaja lah. Tidak pernah online. Banyak kerja. Satu hari lah kerja tu. Setengah hari boleh lah, setengah hari memang hilang tu. Mau cari kereta lagi? Okey, tapi yang ni senang sebab semua dekat Facebook kamu sudah tahu review dia, power dia, Rotex dia berapa semua sudah tahu. Itulah senang. Okey. Okay. Tak perlu cari lagi skodeng saja kan? Yalah, skodeng saja. Okey tuan, kita sebelum kita mengakhiri live kita pada malam ini, sebelum tu saya nak tunjuk pergi ke orang apakah macam mana rupa tuan ni masa dia mengambil kereta idaman dia tu. Kejap. Saya mau show kasih kamu orang supaya kamu orang tu tengok masa-masa masa-masa happy dia. Dia dengan wife dia mengambil, the wife dia sangat-sangat sporting guys. Masa live dia pun turut live dengan saya, turut promo lagi, tolong saya promote lagi. Sekejap saya tengah okey, kejap. Ha, ini dia. Saya yang penting pakai, dan yang penting kami semua pakai warna silver masa tu. Ya, buat semua. Dia sendiri pakai silver. Lepas, tapi saya tengok tuan sekarang musim PKP ni macam ada kurus sikit lah berbanding dengan gambar sekarang ni, dalam ni. Tidak jugalah, sebab cuma gambar saja. masih tengok, cuba kamu tengok balik gambar kamu masa mengambil kereta ni berbanding sekarang. Slim sikit. Dan sebelah ini adalah wife, yang sebelah ni Tiffany lah sebestinya. Dan semua kami masa tu menggunakan warna silver, sempena dia punya kereta warna silver. Okey, jadi kita tutup kita punya share. Dan tuan, apakah kata-kata terakhir ataupun kata-kata manis ataupun nasihat manis yang kamu ingin sampaikan kepada peminat-peminat Isuzu D-Max yang sekarang ni tengah blur, macam mana mau cari sales advisor yang bagus? Silakan tuan. Okey, kepada peminat-peminat Isuzu D-Max di luar sana, carilah Tiffany Jerry di Isuzu D-Max Bintulu, ataupun pergi ke laman Facebook beliau, dapatkan apa tu, pengetahuan tentang Isuzu, macam mana cara mau apply loan, dan cubalah apply loan untuk Isuzu D-Max. Memang dia tidak dapat lah. Lepas tu tuan, kamu masih ingat ke last ni masa saya deliver kereta dengan kamu, pernahkah sales advisor dekat luar sana yang kamu pernah tu ajar sebegitu detail macam mana guna Isuzu? Untuk bagi saya lah, tidak pernah saya diajar sebegitu detail. Sampaikan turunkan tayar pun diajar. Sepatutnya memang saya sudah tahu lah turunkan tayar tu. Itu pun diajar juga. Baiklah.
Oke, jadi saya nak ucap thank you kepada Tuan Victor untuk masa beliau, sebab beliau sangat-sangat busy. Beliau memegang satu jawatan yang agak posisi yang tinggi di sebuah company dan di dalam oil and gas seperti yang beliau cakap tadi. Dan thank you juga kepada anda yang menyaksikan kami, menyaksikan pengalaman manis Tuan Victor bersama dengan Tiffany. Thank you Tuan for your time, for your effort, dan semoga Tuhan memberkati family dan bisnis yang kamu ada sekarang. Aha. Oke. Okay. Oke. Okay.